seluruh peserta pelatihan upaya peningkatan psychological well-being Ustazah pesantren melalui mekanisme coping dan kesiapsiagaan kegawat daruratan yang dilaksanakan oleh Yayasan Interprofesional Alsiah Banyuwangi. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan ini, kegiatan upaya peningkatan psikologi well-being Ustazah pesantren melalui mekanisme coping dan kesiapsiagaan kegawat daruratan yang diselenggarakan oleh Yayasan Alsiha Kabupaten Banyuwangi. Selama apa yang diperintah oleh pemerintah ini tidak untuk berbuat maksiat. Kalau kita diperintah untuk berbuat maksiat, maka kita dilarang untuk mentaatinya. Oleh karena itu, pemerintah ini ya harus didukung, sehingga apa yang jadi program pemerintah didukung dengan ulama. Mudah-mudahan ini Banyuwangi ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi guru-guru, ustaz-ustazah ini biar hanya tidak memikirkan murid-muridnya yang bandel yang ini, nanti setelah keluar dari apa, ada pelatihan dari Gus Ilsam, dari semua narasumber bisa fresh dengan melihat pemandangan yang bagus, sehingga nanti bisa inovasi baru bagaimana cara mendidik santri yang agak nakal dan sebagainya. Makanya kami dari anggota DPRD selalu berusaha kegiatan ini bukan hanya berhenti di sini saja, harus berkesinambungan. Tidak cukup hanya kegiatan ini hanya dilakukan sekarang, habis itu tidak ada kegiatan lagi. Saya pikirnya minimal tiap bulan ada kegiatan. Dan insya Allah Pak Ratno dari Kepala Dinas Pendidikan, Pak Lukman dari Kesra dan saya DPR kalau bersatu bertiga, insya Allah bisa melaksanakan hal semacam itu. Doanya. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan ketukan cukup mbek ini 3 kali disertai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.